Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Siang semua di sini. Saya sudah berada di rest area kilometer 116. Di depan saya ini sudah ada si truk saya 73-90 day cab 6x4 ring 24 tractor head milik PT Bunga Persada Mandiri Jambi ya. Ini yang pakai edisi pakai wheelot dan ini ketiga kalinya kita walkaround mobil si truk. Yang BPM, kalau yang KDT baru 2. Tapi nggak apa-apa, karena tadi harusnya Renault itu pertama, tapi karena nggak berhenti jadi ya udah cerita nasib. Kalau misalnya kita bawa keron ya, jadi di atas itu ada tiga buah rotator, satu warna biru, dua warna ku oranye, LED semua ya. Ada satu buah bracket, itu kayaknya untuk lampu tembak. Satu buah sun visor, ada dua buah lampu kiri kanan, ada kaca besar, sama dua buah wiper. Ada tulisan si truk, emblemnya di pakai emboss chrome ya, di emboss. Ada stiker hijau melintang dari kanan kiri, ada GP aerodinamisnya. Ini sangat berwarna dengan kopinya itu men, original kopinya. Untuk grill dia 11-12 dengan men, teman punya si truk lebih lebar ya. Lebar, tapi dia juga gak ada yang black glossy-nya atau black piano, jadi dia ada kisi-kisi udara. Ada logo si truk juga, ada emboss silver, ada kit aerodinamik juga. Untuk spion, dia ada spion blind spot, ada spion utama, dia yang atasnya yang besar, kecil yang bawah. Spion batang ini ya, saya sebutnya. Ini juga udah elektrik. Itu ada gap antara fender sama grill, itu ada engsel, sama di atas itu ada per kabin, di belakang ada radiator. Untuk bumper bawah dia bumpernya seperti MAN ya, karena ini kabin main juga. Dia ada berapa baut, ada 10 baut ya, 10 baut pengaman. Untuk format lampu, dia lampunya ada lampu jauh, lampu dekat, lampu kabut, lampu sen, itu bolam semua. Ini pakai pengaman si. Ini juga ada footstep sama lampu tembak, dua LED, dua halogen, sama satu set ini ya, yang pelapor penawar ini ada footstep aluminium dua buah ya, satu yang batang atau yang kanem. Itu plat nomor. Ini ada batang besi anti gaser. Atau bilangnya lobar. Itu ada undercoil aluminium ya. Itu ada teardown, ada chamber, ada as, stabilizer sama tromol, ada tandon oli, tidak lupa ya. Itu lampu kiri. Dan kalau untuk posisi depan kayaknya udah semua ya. Sekarang kita coba lihat ke sebelah kanan. Nah ini pipinya. Ini spion. Ini ada footstep 3 buah ya. Satu. Ini dia aluminium semua. Front clearance aman. Nomor 2, nomor 3 tuh dia full aluminium semua, tidak kayak men. Yang men tuh sininya nyambung sama undercoil, nyambung sama sasis, sorry. Dan itu dia besi semua. Tapi yang atasnya aluminium all men. Untuk fender samping kanan seperti ini, yang depan full plastik kayak men. Ini ada senti fender. Pintunya begini. Ada list hijau ya, ada logo, ada emblem C7H390. Ini tipenya C7H, ini yang horsepower maksimal 360 horsepower, pakai mesin MC11 390, kopiannya men D2676. Ini ada hand grip pakai tiktok men. Window frame juga sama pasti dengan men, ada penampakan kaca spionnya.
atau kacamata, atau kacamata ya hidup ya, sama ada gerak-gerak untuk aerodinamis. Untuk ban dia pakai ban triangle TR3, TR691 ban setir, pakai ring 24, pakai wheel drop, pakai nut cover, dia 6x4. Jadi dia nggak pakai half reduction di depan. Tremolnya kelihatan ya. Kita ada pre-cabin, ada turbo, ada exhaust manifold, ada pangkon kabin, stabilizer, ada exhaust manifold, nah sorry teman. Kita ada kabel rem, kabel ABS, stabilizer atas, bawah, power steering. Tadi belum mesin NC11 yang dibawa itu ya. Untuk knalpot dia begini, ini lebih ekar dari main punya ya. Kalau main punya tuh dia tipis, kecil, batang doang. Kalau si truk, ekar. Tak lupa dia juga ada lampu malam ya di atas itu. Sama itu ada kaca hidup, ada gerak-gerak aerodinamis. Ini dia cover muffler-nya pakai aluminium. Ini tipe muffler-nya. Dia nyambung ke bawah ya. Ini untuk tangga. Ini ada kaca belakang, kaca hidup. Sama ada lampu malam ya. Ada styling. Begini penampakannya. Tak lupa ada cekat penyimpanan juga. Ini pengaman samping bawaan styling. Ada spotlight merah kuning, merah kuning. Itu ada per daunnya, itu ada blok transmisi sama besi pelindungnya. Ini ada ketek, itu ada as ya, sama stabilizer. Ini ada tangki solar kapasitas 450 liter double strap warna hitam, tangki besi warna aluminium. Ini jerigen. Jadi ini karena gap antara fender sama tangki solar agak besar, dia dimanfaatkan untuk menyimpan jerigen. Ini pengaman sampingnya bagian belakang kayak gini ya, sama itu ada bracketnya. Ini bordes steering sama perkakas-perkakasnya. Di sebelahnya ada drag belt, ada kai, ada balok, ada ban serep, ada selang anti nyangkut, storage box, cone, bisi-bisi styling, lampu original si truck, lampu kerja 3 buah ya. Satu buah doang nih, itu yang halogen. Sama itu kaca belakang sama spoiler. Ada cok bawaan dealer. Kita ngintip ke bawah. Itu ada drive shaft tengah, garden tengah, chamber tengah, stabilizer tengah, blok transmisi, tabung angin, sama jerigen. Ini fender belakang, tengah belakang ya. Dia bawaan dari Cina-nya, nggak pakai fender utuh. Dia kayak gini dong, fender yang bawaan. Fender buatan garasi kayak gini ya, besi. Untuk ban tengah sama belakang dia pakai ban triangle TR691 sama dengan setir. Dia ring 24, pakai half reduction tengah sama belakang, baut 10, rem tromol. Tapi untuk bautnya dia pakai not loose indikator. Untuk teardown seperti ini, ada bracketnya, ada U-bolt dan torque rod. Koplernya kopler fleksibel, JOST, ada penyetelannya juga. Oke, pakai ban yang sama ya, dengan belakang. Hanya fender belakangnya dia kayak gini aja, standar. Ada ketek sitrap, masih utuh. Lampu belakangnya pindah ke styling sana ya. Ini bracketnya, ini rear end. Ini lampu OM LED semua. Ini stabilizer belakang yang horizontal tuh ada chamber, ada tromol, ada garden belakang dan bumper down ya. Untuk stabilizer atas dia pakai V-Stay. Nah itu ada apa namanya? Drive shaft belakang. Udah kiri nanti kita lihat.
ini untuk landing gear, masih ada platnya utuh. Ini trailer, dia lagi posisi bawah flatbed 40 feet, mungkin bawah semen ya, semen kimia gitu. Ini pengaman sampingnya, jadi di sini dia cuma ada pallet buat naruh semen doang. Selebihnya ditaruh di steering. Itu kelihatan ya, stabilizer, flare down, as roda, chambernya. Ini untuk ban belakang dia pakai ban Goethe tunggal. Oh ini Goethe tunggal GT Miller yang depan. Dia pakai extra kuah, bautnya baut 10 semua ini. Ringnya ring 20, remnya rem tromol. Itu bracket, nomor speed bracket tengah. Yang ini pakai ban Bridgestone. Miller Super ban 1000 sama format ininya dengan itu. Mantap. Ini bracket nomor 3. Yang ini dia pakai ban Seat FN Super XL ban 1000 juga ring 20. Ban non tubeless itu XL ya non tubeless itu XL XL pula. Ini rear endnya sama fender. Ciri khas BPM di ujung trailernya selalu ada warna merah kuning gini ya. Untuk lampunya dia sama dengan lampu belakang truk LED pakai OM. Ini pengaman belakang, itu muatan di sebelah kiri kayak gini. Nah itu kelihatan ya, chamber, stabilizer, flare down, as, kabel rem. Ini bagian belakang seluruhnya. Ini bagian kiri atau sama, beda. Jadi dia ini pakai ban Goethe tunggal, GT Miller ya. Yang ini pakai ban Tiro, ban Tirom. Yang ini pakai gadget tunggal GT Miller. Ini XL-XL HJ. Ada yang HJ apa ini? Gak terkenal, tapi oke lah kita sorot dulu. Itu bracketnya ya, bracket per tahun. Ini trailernya fleksibel, bisa dipakai di main PGS juga. Bisa dipakai di Hino, Quester. CMC juga bisa. Ini pengaman samping bagian kirinya kayak gini. Popong. Biasanya kalau trailer kan ramai tuh di bawah trailer sini nih. Cuman ini temen-temen kosong ya, cuman ada palet juga depan semen. Ini bagian atasnya. Oh, untuk landing gear dia pakai punya FUA, cuman engkolnya ditaruh di scaling kayaknya. Itu landing gear. Kembali ke truknya ya. Jadi untuk sebelah kiri dia sama dengan sebelah kanan. Ini fender belakang, ini kaset belakang, ini stabilizer sebelah kiri, ya pokoknya ini penampakan sebelah kiri ya, sama ya. Ada selang anti nyangkut juga. Ini fender sebelah kiri, kan sebelah kiri, ini pakai ban triangle, sama dengan sebelah kanan ya. Bahkan bonggol sama baut juga sama tuh, sama sebelah kanan. Flare down juga sama. Sampai ke korporatnya juga sama. Itu koplernya fender tengah sama ya, ada side lamp. Yang beda itu ini perkakas, jadi saya jelasin yang pertama ya. Ini ada filter solar, dia pakai punya Parker Rakor. Tabung anginnya ada 4 ya, aluminium semua. Itu yang pertama. Pengaman sampingnya ini lawan styling. Ya, di sini ada jerigen. Ada fitur solar nomor 2. Bawaan dealer punya Citrak. Snow truck ya. Itu selang-selang solar rem macam selang angin. Itu ada air dryer. Tabung angin nomor 3, nomor 2, nomor 1 sama ada side lamp. Kotak aki dia kayak gini, mirip men ya. Ini kotak akinya, ada tabung anginnya,
Itu ada Fairlawn, bracket fender sebelah kiri ya. Sama ada kepetnya, itu ada apa sih namanya itu? Jerigen lah, jerigen terbuka. Yang ini sebentar, itu ada blok transmisi sama covernya ya. Steering kiri ya kayak gini. Ada storage box. Sini dia ada air filter. Masih semen modelnya. Nampakan napas sebelah kiri sama bracketnya. Ini ada bracket kabel trailer sama klakson telolet ya, terbasuri. Ada apar, mantap nih ada apar karena dia main migas ya. Ada transmisi. Ini pakai transmisi ZF kalau nggak salah. Transmisi ZF 12 speed high low. Kalau nggak salah ya. Ini fender kiri depan, ini ban setir sama kayak ban sampingnya TR691 triangle. Untuk bagian kiri itu bawa sasisnya sama aja. Nah, itu ada ECU mesin. Ini kabin sebelah kiri kayak gini. Yang beda itu cuma ada blind spot mirror sebelah kiri aja sama ada stiker kawalan. Footstepnya kayak gini, sama ya. Front clearance juga sama. Untuk jungkit kabin dia lewat sini dan sudah pakai mesin atau elektrik. Ini bumper kirinya, ini kabin depan sebelah kiri. Oke, sekian dulu untuk walk around dari si truk C72390 6x4 top reduction recap punya PT BPM Jambi bermuatan semen ya. Mungkin 30 ton, flatbed 40 feet. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.